pergantian jok X-Max ya, ini bukan N-Max atau no, ini jok X-Max memakai bahan MBT Carrera dengan harga 400.000. jadi ini penambahan busa, memakai busa 1 cm dikenakan biaya 100.000, jadi total 500.000 semua. Ikuti proses pengerjaan guys, mulai nol sampai akhir. Kayak tinggi anak SD ke 1 ya tingginya. Semeter lebih pak. Untuk anggota yang baru, yang di tengah ini memasang jok Miyoji, jadi pergantian fiber. Miyojinya pecah, jadi busanya tetap dan kulit yang lama tetap diganti pakai. Sedangkan untuk Omani ya, itu pemasangan ya, orinya Miyoji juga yang kedua itu memakai bahan SBTech. Oke, kita ikuti proses mengerjanya guys. Kalau dia datang parkir dalam rumah terus di jalan di tempat yang teduh, awet tuh. Awet, ya. Awet pak. Kemarin itu masih 87. Eh, 86, 67. 68. Ini. Kamu buka ini. Karena kalau nunggu ini aku sempat selesai itu. Ya, sampai satu. Kita lagi. Sudah nih. Nunggu kamu selesai lambat pasangannya. Yang penting tidak kucing lagi sampai itu. Pokoknya yang menghancurkan joknya kan kucing. Hangat nih joknya. Kita berhati-hati jalan, pasti kita di bawah motor. Oh gitu. Dilem belakangnya man. Ambil kulit gulungannya man. Ini kamu peraskan dulu nih. Dibuang airnya. Ini bersihkan dulu. Bersihkannya dulu tuh. Jadi kita pakai mal yang ada guys. Standarnya
Jadi kita tetap memakai mal yang lama, guys, karena kita langsungkan nanti di sini ya. Keluarkan men Carrera, taruh situ. Apa pakai yang lama untuk mal awalnya, guys. Nih, ya. Kepalanya ini, kalau originalnya kan jahitannya ini double, ini kiri kanan seperti ini. Nanti kita akan jahit sekali, guys. Kita pengemalan kulit. Pensil jok man. Yang mana? Oh ini. Kita memakai seratnya terbalik ya di sini ya. Umumnya kan bisa begini seratnya. Kita balik seratnya. Kita ambilkan belakang ini sama samping sini. Oke. Okay. Ini kita tarikkan di sini berarti. Jadi membutuhkan kain sekitar 80 cm. Thank you.
kepalanya. Dua motor kita ya? Iya. Anak pulangnya berapa? 12. Oh, jam 12. Menyiksa itu, Pak. Kalau udah jalan enak aja jok nih. Atau pas berhenti aja. Thank you.
Udah, nyalakan mesinnya. Jadi yang pertama kali dicek itu guys, awalnya ya bagian tengah. Kalau bagian tengahnya kita jahit duluan tuh, kalau ada lari bisa dilarikan ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau kita jahit kepala dulu akan selisih nantinya. Karena ini kan joknya besar, lebar, panjang. Nanti itu kita lapis, busa lapis 1 cm guys. Wish. Gumpal man. Oh bagus sih, balikkan lagi. Ini sebelum kita tindes guys, kita double dulu. Ya, bukain ya gulung. Nah, ini kalau sudah yakin baru kita tindes. Kita gunakan langkah 8 untuk jarak benangnya. Kepalanya mana man?
Oh iya, makanya tuh. Janjinya setengah jam tadi ya? Ada setengah jam belum? Ya. Wah, namanya jam 12 saja belum berangkat. Iya. Segala ya, Man. Nah, kalau sudah jadi kepala sama tengahnya gini, guys. Belakangnya seandainya ada lari, kita potong. Jangan langsung dijahit, anu dipasang. Oh, enggak lari, pas berarti. Ya, tinggal penggarapannya ini, udah pas. Nah, kalau udah pasti gitu kan enak. Terus kita garap, guys. Hah? Panjang anunya. Oh, ke ujung-ujung itu dia ikat apa? Gulung aja situnya. Kesan dari awal berarti, Man. Untung dia lanjut terus, putar terus aja itu. Kita ambil setengah, guys. Penyeponan, Man. Penyeponan. Nih. Lapisi busa putih semuanya. Bawahnya. Ah, sampai situ. Menghilangkan kempes tadi.
Udah, ya. Ini 80 cm. Nih, ambil sini aja. Oh, ini nih, nih. Nah, gini. Lem tengah bisa juga, baru aku balik. Sini, sini, sini nih. Nah, ini. Ini. Ambil. Ambil anu. Ya. Tinggal penindasan lagi. Payah langkah besaran. Nah, ya, ya foto dulu. Oke guys, sudah selesai. Itu penambahan busa. Penambahan busa 1 cm. Kepalanya tinggal aja. Tidak apa-apa.
Kenapa, Pak? Oh ya. Wih, touring ini. Enggak apa-apa itu. Tekan kulit. Kerja itu gimana lo nanti gini hasilnya itu. Ah. Orang tua ini tembak man terus habis biasa lo ya. Tembaknya yang panjang kan apa yang lo oh ini aja pakai ini aja rumah ya kita lanjutkan anggota guys. Thank you.
Guys, cara kerjanya tadi dari nol sampai akhir. Bahan yang dipakai MBTEC Carrera, merubah bentuk originalnya, kan ada tambahannya di sini sedikit. Jadi kita rubah bentuk, guys. Oke, guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.